Menanggapi seruan para akademisi, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta tuduhan soal kecurangan pemilu 2024 disikapi melalui instrumen hukum yang dimiliki negara, tidak dengan cara jalanan. Informasi berkaitan dengan penyelenggara pemilu, penyelenggaranya jelas. Ada KPU dan ada Bawaslu, misalnya. Proses-proses itu yang harus ditempuh. Karena kita negara hukum, kita diselesaikan dengan cara-cara jalanan. Nah, begitu. Usulnya ada, mekanisme ada, itu aja ya, menurut saya. Tapi dari tanggapan istana, UGM mencetuskan untuk mengadakan pengadilan rakyat, gimana? Itu pandangan saya. Oke, kita negara hukum. Mekanisme tentang itu ada, regulasinya jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.